saudaraku. Kali ini dari akun Instagram @indah7564. Saya juga enggak tahu artinya ya. Bertanya bagaimana pandangan dalam Islam jika seorang wanita ingin meluruskan rambutnya, di mana tujuannya adalah karena rambutnya ingin lurus. Jadi yang namanya istilahnya itu rebonding gitu ya. Terhadap hal ini sungguh prinsip yang pertama, mensyukuri apa yang diberikan itu lebih baik daripada apa. Karenanya bersyukurlah. Nah, yang kedua, kalau kemudian dari apa yang diberikan itu ada sesuatu yang ingin dirombak dan seterusnya, maka di sini ada kaidah dari para ulama, selama tujuannya itu adalah untuk sebuah kebaikan, kemaslahatan, itu diperbolehkan. Orang mohon maaf bibirnya sumbing, lantas dia operasi di mana tujuannya agar ngomongnya lebih fasih sehingga baca Qur'annya lebih tepat secara tajwid dan seterusnya, diperbolehkan untuk operasi. Orang yang kemudian matanya bermasalah, lantas kemudian operasi dan seterusnya, tujuannya adalah agar dirinya semakin jeli membaca dan seterusnya, diperbolehkan. Tapi hidung yang sudah mancung ditambah mancungnya, ya, pipi yang mungkin sudah tirus semakin diambil lemaknya, tujuannya agar dirinya menarik kepada lawan jenisnya atau dilihat oleh orang lain, maka disinilah kemudian keharaman itu mutlak. Sama persis rambut yang keriting tadi direbonding, diluruskan. Kalau kemudian meluruskan rambutnya ini tujuannya adalah sebuah kemaslahatan. Misalnya kalau kita berbicara rambut itu sesuatu yang ditutup oleh jilbab, sesungguhnya tidak akan ketahuan. Maka bagi yang meluruskan tujuannya agar semua orang itu terkesan tidak ketahuan. Tapi kalau kemudian ada seorang istri memiliki suami yang suaminya itu ketakutan kalau melihat rambut keriting, maka ya sah-sah saja Anda rebonding rambut Anda, supaya apa? Maslahah itu muncul dalam rumah tangga kita, di mana suami itu betah ada di dalam rumah kita karena melihat rambut lurus kita misalnya. Nah, katanya saudaraku, bagi Anda yang ingin meluruskan rambutnya, kembali kepada niatnya. Niatnya harus dijaga untuk kemaslahatan, niatnya harus dipastikan untuk sebuah kebaikan. Pasanganmu mungkin tidak suka orang yang rambutnya kikal, luruskan. Pasanganmu mungkin tidak suka terhadap orang yang rambutnya lurus, kikalkan. Tetapi hanya diperbolehkan untuk ditunjukkan kepada pasanganmu sebagai bentuk kita menyenangkan kepada mereka. Tapi kalau yang umum, yang tampak, enggak boleh. Hidung tadi tampak, bibir tadi tampak, itu enggak boleh. Mata ini tampak, itu enggak boleh. Tetapi yang tidak tampak lalu kita tunjukkan kepada makhluk kita, kepada pasangan kita, insya Allah itu masih diperbolehkan. Wallahualam.